galak guys pronanya guys. Ya galak banget ya, mungkin gak suka sama betinanya ini. Ya guys ya, galak banget ini guys ya. Galak banget ini teman-teman rontangnya guys. Ya galak banget ya ini ya. Coba kita ganti mati betina yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya pencinta merpati dimanapun anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya ya guys ya. Jadi di video kali ini kita bakalan mereview merpati pelontang ya. Kalau di desa saya namanya itu merpati pelontang ya teman-teman ya. Ini ya sebagai gambarnya dari kandang teman-teman. Nanti kita bakal review dipegang ya, dilihat larnya, dilihat matanya, dilihat kuku dan kakinya, dan dilihat ekornya ya guys ya. Simak terus videonya buat teman-teman yang belum like, komen dan subscribe. Yuk di like, komen dan subscribe dulu biar kita makin semangat ya dalam mengonten video merpati, seputar merpati ya guys ya. Oke lanjut guys, jangan lupa ya di subscribe guys. Oke teman-teman, saya sudah sudah memegang ya merpatinya ya teman-teman ya, merpati pelontangnya ini ya, ya ini ya teman-teman ya. Merpati pelontang ini kalau saya lihat dari segi matanya ya, kita review dari matanya dulu ya teman-teman ya. Ini adalah matanya itu selen ya, atau beda sebelah ya kalau bahasanya ya, kalau bahasa Indonesianya itu beda sebelah ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri mata dari sininya ya. Aduh ada blorok melekur guys, maaf ya. Kalau dari ininya itu mata Jawa asam ya guys ya, tapi kalau di sininya mata jagung lah ya, kuning ya guys ya, maaf ya guys ya, ada merpati blorok ya. Ini adalah merpatinya ya guys ya, pelontang ya kalau bisa kita sebut ya. Kita coba langsung lihat larnya dulu nih temen, kita lihat larnya nih guys. Ini adalah larnya ya guys ya, teman-teman bisa lihat sendiri lar dari merpati pelontangnya ya teman-teman ya. Nanti kita bakal lihat pekurnya seperti apa sih ya teman-teman ya. Ini matanya kan beda ya, berbeda dengan sebelah lah ya, matanya beda sebelah guys ya. Ini mata Jawa, satunya mata jagung lah, kuning ya teman-teman ya, beda sih ya. Nah kita lihat lar sebelahnya lagi nih teman-teman, kita lihat larnya sebelahnya lagi. Nah ini adalah lar sebelahnya ya teman-teman ya, satunya ya. Ini agak mengisotin ya. Nah ini ya menurut saya rapi lah ya teman-teman ya, rapi banget ini. Harganya saya beli ini 30.000 merpati pelontang ya, bagus lah ya teman-teman ya. Ini merpatinya ya guys ya, ini pelontangnya guys. Kita lihat dari ekornya nih, bulu ekornya ya teman-teman ya. Ini bulu ekornya nih guys ya, ini bulu ekornya teman-teman ya. Tapi biasanya kalian disebut mungkin namanya merpati pelontang sapi ya, tapi di sini mungkin disebut pelontang sapi ya, hampir mirip. Tapi mau disebut kayak barangkali takut salah ya, tapi menurut saya agak lumayan mirip kok guys ya, pelontang sapi ya guys ya. Oke kita langsung lihat kukunya teman-teman ya. Wih kuku ini ya, kita langsung aja lihat kukunya ya guys ya. Kita lihat kukunya dulu nih, nih kukunya nih teman-teman, maaf ya. Kita lihat kukunya, ini ada mungkin terpecah dari satu apa nyubul atau nyiwil ya ini ya, satu ya. Ini kukunya warna putih ya teman-teman ya, ada putih ada hitam juga. Ini adalah kukunya ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat sendiri tuh ya kukunya guys ya. Oke kini adalah seputar mereview merpati pelontangnya. Kita bakalan dites melekurnya ya, berancat atau enggak sih. Yuk kita langsung aja lihat proses melekurnya ya. Buat teman-teman jangan lupa like, komen dan subscribe. Mantap guys. Berancat ya guys ya, lenje banget lagi ceweknya sim. Ke
kawin guys. Kawin tuh ya, kawin tuh. Kawin, waduh mantap. Kawinnya lama banget lagi. Anjir pegel tanganku, cuk. Wih, kawin guys ya. Ya. Kita langsung lepas ya. Nah, itu adalah proses kawinannya ya tadi ya, teman-teman ya. Nanti betinanya sama jantannya mau ya, teman-teman ya. Ini Mbak Kur ya guys ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah dulu pelontang. Dadah. Kamu udah di review tadi ya. Mantap. Dadah guys ya. Terima kasih.